Takia Edi, wis mangan ora. Ora. Takia Edi, Takia Edi. Setelahnya udah langsung diganti dah. Langsung ganti. Ganti. Jadi memang ini mah langsung dari Jepang ya Om ya? Iya. Hadiah waktu itu pas di cosplay. Pas di cosplay. Karena pendalaman karakter katanya Edi bagus. Jadi kebetulan ada teman yang punya ini. Kasihlah ke Edi. Biar lebih dapat. Dan ini memang sengaja udah dipotong biar pendek sama kayak Genji-nya. Oh, Genji. Tapi benernya Yona nanti fansnya lo bawa pisan. Oh, asli. Iya teh. Karek hiji-hiji kayak muru doang sih goblok teh. Jangan mah tinggalinnya. Ayo nama ke Karulin. Karulin, demo sih goblok. Sekali sekalinya ada juga mungkin mereka lagi pada di jalan. Jalan kayak kan itu tuh berdua, 100 ya gitu ya, mata antep kenelang ya. Pas di Jakarta ini niatnya mau syuting tapi yang ikutinnya segini gimana mau syuting itu kamera bocor semua. Waduh mari bro tuh dikelilingin sama mata ini gimana mau syuting coba tuh. Iya mah lu viral di Oda Ading, iya mah Oda Ading mah wana-naonan ajang Genji Indonesia. Hah? Oda Ading mah wana-naonan dengan Genji. Beda, beda dengan Genji Indonesia. KCP official akan pers sama dia masih biasa. Tentang Genji. Tapi tuh awas nanti gini. Baik hati dia. Baik hati, tidak sombong. Saya kantor mah nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Karena yang namanya rezeki itu diutamakan dengan modal silaturahmi. Nah, silaturahmi goblok. Kalau misalnya sombong, kita berarti nggak silaturahmi. Rezeki juga susah untuk. Benar. Untuk awal bolehlah cekap gitu ya, yang rezeki banyak ya Om ya. Orang nggak disetak ya Genji. Itu cuma bertahan untuk beberapa waktu aja. Tuh. Cianjur. Kalau Edi mah nggak ngincer rezeki banyak, misalnya duit banyak nggak ngincer ke situ. Karena bagi Edi apa yang Edi makan hari ini itulah rezeki. Banget. Tunggu kalau Cepil official sama Takia Genji KW alias Kang Takia Edi official, jangan lupa like, comment, subscribe na Cepil official. Kayak video na malah kadijian, ame mana? Penasaran, goblok. Apa yang malah dijian? Jadi tunggu aja pertarungan kita nanti. Oke. Kalian pengen tahu pertarung kita gimana? Tunggu. Terus tonton YouTube kita. Ya. Tunggu ya. Bakal duet orang Urgent Takia jadi. Baik tinggalin nak dia, baik tinggalin nak dia. Orang bakal duet. Iya, kurang. Mana orang bakal duet yang terkayak Edi, insya Allah. Ya, dia ini kan. Kita lagi bikin naskah ya, kayak dia. Ya, merencanakan. Merencanakan naskah gimana, amai-amai. Tempat, kalau cek sunama, supaya gak penasaran gitu. Lagi bikin naskah dulu. Damang, alhamdulillah. Baca dulu komentarnya. Oh, baca ini dari siapa? Salam ti Garut. Siapa dari orang ti Cianjur ya? Wani. Abdul Rahman. Mamang Kang, okay. Sekarang Cepit lagi sama Takia Edi alias Genji Indonesia. Iya kan itu kan atau tadi omongkan kan. Ah, jangan Egi Resia. Nyepangan kamera aing mah. Nyepangan kamera ya, mata orang di dia erek bikin konten ejeng ya barang antara Takia Edi di Cepri Pensiun Kuningan. Oke, salam. Siapa itu? Teteh Rosa, Teteh Kuningan, selalu hadir. Selalu hadir, mantap. Pajep. Salam buat warga Kuningan ya. Iya, gitu. Kurang pengeluan lah. Semuanya yang kurang-kurang mah. Tuh, Rio. Jadi gini lur. Live streaming ya, Cepet official dan Takia Edi ini. Namanya tepat saran, makanya kita tonton channel Cepet official. Takia Edi. Kayak duet. Duet maut. Takia Edi PS Cepet official. Tapi benar, kita di sini boleh ya ngobrol bareng. Nanti lihat di konten kesempatan. Gelut. Oh iya. Jadi, ciri khasnya kia.
preman Sunda jeung preman Jepang. Dan Jepang itu singkatan ya? Jepang Pangkalan. Wah, jajaran Pangkalan. Jepang. Jepang itu benar jajaran Pangkalan. Jepang, Jepang kan benar jajaran Pangkalan. Budak Jepang. Jepang. Jajaran Pangkalan PS Ceprit Pensiun. Tunggu. Tapi Prit dirinya mau boga ta nu kieu ye, baju nu kieu. Heula euy, kudu ngin heula nu kieu. Asli Jepang tapi. Jepang euy. Aing kudu ka Jepang heula gitu euy. Anjing aing minta kasih Honda geura. Udah saja ke Korea, Korea. Dekat kan dari sini, Korea Condong. Ah, Korea Condong. Ya Condong. Ternyata Edi official suka bercanda juga ini. Aku suka senang orang suka-suka bercanda begini. Rock and roll juga ini orangnya. Muka seram tapi hati Hello Kitty. Oh, iya. Sarua. Nah, ngomong banget ek tato natarang, rek banget kumaunya yang penting hati bersih. Tang goreng kan jalan gitu. Ya, jangan jelek ke orang. Kadang orang nilai itu dari luarnya. Ya, penampilannya aja. Dari penampilannya aja. Tapi buat kalian, buat kalian semua, supaya jangan salah nilai, mending kenali dulu orangnya gimana, baru kalian nilai hatinya itu gimana. Jadi jangan asal ngomong cepat koy ini goblok. Netizen ternawan terpakyu. Tapi bagus loh, netizen itu bagus. Kenapa? Justru karena ada netizen dan karena ada haters jadi bisa kayak gini. Benar. Tapi kan cepet banyaknya nyinyirnya keterlaluan. Ya jangan jadi, didengar, dengarnya dengar, jangan dibalas, cukup diketawain aja semua. Soalnya ke Edi juga, Edi kan viralnya karena dicaci maki sama orang. Tapi cukup ketawa aja, biarin aja. Iya, gitu. Tapi alhamdulillah jadi rezeki ya, dan cacian itu jadi kekuatan. Lebar, cacian Genji. Makanya Edi bilang, thanks to haters. Thanks to haters. Mana lagi kudu gitu berai, ke hater tetuhun gitu. Mohon hater, tapi orang mah kayak youtuber Cepet Official sangat berterima kasih selalu dukung channel Cepet Official. Anu nyinyir mah kata orang-orang YouTube tim Cepet yang suka nonton, jangan didengar dan biasa. Ya, senyumin aja, biarin aja. Hadapi dengan senyumnya. Hadapi dengan senyuman semua yang terjadi. Biar terjadi. Nggak bisa kena copyright sih ini woy. Ayah nada. Mereka sedang hadapi dengan senyuman. Ona dengan tenang jiwa. Hadapi acara terima. Tapi akhirnya emang ngomongnya bener ya Ria. Barijaksana ya, bijaksana. Oh karena ya acara ngobrol kayak orang yang konten bareng. Nada gue goblok gak nih. Gelut ya pokoknya mah. Pokoknya ame jalama penasaran. Tunggu kata orang live streaming ame penasaran. Ih kunaon ya Cepet bisa aja diusir Edi gitu kan. Penasaran tanda tanya. Salah lain Edi. Takia Edi. Takia Edi anu Genji KW gitu. Nah Cepet aja di dia gak bisa jauh-jauh. Ayah Takia Edi, ayah Takia Egi, tapi Egi mah itu. Takia Egi. Ya sampai bisa ayah di dia gitu. Jadi panas. Set saya lagi kan masalah lagi laun. Nah bisa panggil karena jodoh. Kalau jodoh mah udah nggak akan kemana. Cuman kemana-mana. Cuman kemana-mana. Welcome kesini ya. Welcome silaturahmi kita mah. Silaturahmi. Bukan cari teman, tapi cari dulur. Cari teman di duluran langsung nama. Malahnya bisa panggil kita kayak Edi bisa asal jomna masih kerja dan masih posisinya di lagi nyantai. Nanti berkabar aja dulu. Kabar dulu. Itu sebelah saya berkabar kayak Edi. Udah aja sini bang main. Tapi ternyata welcome juga langsung ke rumah langsung ke kantor. Tapi dah memang benar Fit orang kerasa ke orangnya responnya bagus gitu. Orang kaget itu anjir sekelas youtuber terkenal gitu ya. Biasa aja ya. Oh biasa. Tapi buat aing mah luar biasa. Udah keluar neangan telepon neangan orang itu. Oh keluar. Coba lu lain mah. Kudu aing nyamper ka imahna. Ieu mah keluar imah. Keluar kantor tuh. Ieu mah youtuber lain mah. Cicing di kantornya. Ieu mah langsung neangan ke rumah kemana mana berarti dia welcome. Itu. Halo, pokoknya mah wajib tonton terus channelnya Takia Edi.
Cepret Official jeung Egi Resia. Jangan lupa like, comment, subscribe nanya. Kita tunggu channel-channel anu Hardang. Pokoknya nama Hardang. Siap. Jadi itu YouTube udah disebutin channel YouTube kita. Kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kalau misalnya enggak, bakalan datangin. Hurrah!